berlaku. Mengapa kita orang Islam yang mempunyai latar belakang agama lagi mengambil sikap yang kita kata berdolak dalik sehingga boleh menyebabkan orang bukan Islam mungkin terkeliru? Begitu juga dengan orang-orang Islam yang rasa skeptikal dengan undang-undang Islam yang ada. Jadi saya menyeru kepada ilmuwan Islam, kepada alim ulama, kepada sesiapa sahaja supaya sepatutnya sikap yang kita ambil adalah menyokong. Kerana sebagaimana kata Datuk Doktor, sebagaimana kata Datuk Zainul Rijal tadi, empat kumpulan orang yang sepenuh masa dalam perundangan Islam naik turun mahkamah syariah, mereka menyokong. Sedangkan orang-orang yang tidak ada kena-mengena dengan undang-undang, yang tidak pernah kenal lantai mahkamah, mereka pula yang menentang. Ya? Jadi dalam hal inilah saya selalu sebut dalam ceramah ataupun dalam forum dan sebagainya. Ya, saya daripada Kelantan. Untuk datang ke Kuala Lumpur dengan menggunakan kereta memerlukan 6 hingga 7 jam. Dan biasanya saya bertolak waktu malam supaya lebih selesa dan sebagainya. Ya, kalau saya fikir soal malam yang gelap, kalau saya fikir soal soal lembah, fikir soal gaung, bukit bukau di pertengahan jalan, mungkin juga hantu syaitan, maka saya tidak akan ke mana. Sedangkan lampu kereta saya hanya mampu menyuluh 100 meter ke hadapan sahaja. Bagaimana saya boleh sampai Kuala Lumpur yang jauhnya daripada rumah saya 400 kilometer lebih? Tetapi apa yang perlu kita ambil adalah kita bergerak daripada point sehingga 100 meter yang kita nampak di hadapan. Nescaya lampu kita akan menyuluh another 100 meter sahaja. Ya, di situ nanti kita akan nampak apa halangannya. Kalau sekiranya ada batang kayu, kalau sekiranya ada pari, kalau sekiranya ada gaung, ada penghalang, kita akan mengelak. Apa yang perlu kita perbetulkan, kita perbetulkan. Apa yang perlu kita baiki, kita baiki. Di pertengahan jalan. Sepatutnya itu sikap yang kita ambil. Dan akhirnya, saya akan menempuh segala macam cabaran dan sebagainya. Akhirnya, at the end of the day, pagi besoknya mungkin pukul 6 pagi ataupun 4 pagi, saya sudah berada di Kuala Lumpur walaupun lampu kereta saya hanya mampu menyuluh 100 meter ke hadapan. Mana-mana sistem undang-undang sekalipun dia tidak akan sempurna tanpa dilaksanakan. Laksanakan dulu, baru kita akan lihat di mana kelemahannya, barulah kita boleh perbaiki. Orang yang nak buat rumah, plan yang sangat cantik yang disediakan oleh pihak arkitek pun, kadang-kadang apabila rumah itu siap, dia tak sama dengan plan. Sebab di pertengahan jalan, dia akan cuba ubahkan mengikut selera dia waktu itu, mengikut kesesuaian dan mengikut kecantikan, suasana, masa dan keadaan. Itu yang pertama. Yang keduanya soal kondusif tak kondusif ini, kita nak ambil satu benchmark ke apa? Ya, daripada mana? Ya, apa? Sampai bila? Kalau kita penanda arah sampai bila? Kalau kita kata sampai rakyat semua kaya ataupun sampai tidak ada orang susah bahawa kita boleh laksanakan undang-undang Islam, mana ada sebuah negara yang semua rakyatnya kaya? Mana ada sebuah negara yang mana rakyatnya semuanya tak susah belaka? Kalau kita fikir undang-undang Islam ini hanya boleh dilaksanakan apabila semua orang kaya, apabila semua rakyat tidak susah lagi, maka realitinya tidak akan berlaku sebegitu. Maka kesimpulan yang akan dibuat oleh orang yang tidak faham, dia kata sampai bila-bila undang-undang Islam ini tidak sesuai dilaksanakan. Sebab apa? Sebab ianya adalah bersifat di awang-awangan, hanya boleh dilaksanakan apabila semua rakyat kaya. Sedangkan sejarah dunia mana-mana negara terbukti tidak akan ada negara yang semua rakyatnya kaya berlaku. Nabi Muhammad SAW melaksanakan undang-undang Islam di Madinah dalam keadaan ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi terbukti bahawa ada yang jenayah berleluasa. Alasannya lagi adalah tak boleh melaksanakan undang-undang Islam kerana jenayah berleluasa, nanti ramai umat Islam yang akan dikenakan hukuman dan sebagainya. Rasulullah SAW contohnya melaksanakan undang-undang Islam dalam keadaan ramai di kalangan rakyat Madinah pada waktu itu yang juga melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi hasil daripada pelaksanaan itulah kita dapati bahawa jenayahnya semakin berkurangan. Dan sifat undang-undang Islam itu sendiri sebenarnya berbentuk pencegahan. Walaupun kita lihat undang-undang itu hukumannya itu keras, tetapi kalau kita selidiki ya dari sudut aspek prosedur pensabitannya, amat susah untuk mensabitkan sehingga boleh dihukum kepada had yang maksimum. Sebagai contohnya orang yang mencuri dipotong tangannya. Kalau kita lihat
enactment kanun jenayah syariah Kelantan ada 15 defenses. 15 syarat ataupun dalam bahasa undang-undang dia panggil defenses. Ya, 15 syarat yang mesti dipenuhi sebelum seseorang itu boleh disabitkan kesalahan mencuri sehingga boleh dipotong tangan dia. Sekiranya ada satu yang dapat dibuktikan oleh peguam bela contohnya, ada satu sahaja. Sebagai contohnya, orang ini mencuri kerana lapar. Ataupun orang ini mencuri tetapi barang yang dicuri tidak cukup nisabnya. Ataupun orang ini mencuri dalam keadaan semasa pada waktu itu, keadaan yang tidak stabil yang menyebabkan dia terpaksa mencuri. Buktikan satu saja, satu defense saja, maka dia sudah tidak boleh dipotong. Walaupun kejadian mencuri memang berlaku, tetapi dia telah, it has been reduced from hudud to ta'zir. Itu sebab ramai orang persoalkan kenapa 100 ribu, ya, kenapa 30 tahun. Itu adalah hukuman yang dicadangkan untuk kesalahan-kesalahan ta'zir yang kita tak dapat nak buktikan hudud dan juga qisas, maka kita boleh hukumkan dengan hukuman ta'zir. Bukan bermaksud tak cukup syarat maka dia bebas, tidak, ya. Sebab itulah saya kata, ya, undang-undang Islam ini terbukti satu masa dah dilaksanakan, dan undang-undang jenayah Islam ini terbukti satu masa cukup matang dan memberi keadilan kepada semua, sehinggalah negara-negara umat Islam dijajah dan akhirnya undang-undang Islam, khususnya undang-undang jenayah Islam, dipinggirkan. Hari ini orang melihat undang-undang jenayah Islam itu sangat asing. Jadi kita kena mulakan sesuatu, tambah lagi apabila rakyat berkehendakkan itu, maka kita kena mulakan. InsyaAllah akhirnya kita boleh perbaiki sekiranya ada kekurangan, tetapi kalau kita tidak mulakan, kita tidak akan ke mana. Terima kasih Ya Mak. Untuk isu menyambung sedikit lagi isu kumpulan yang skeptik ataupun yang kalau kita nak kata menentang tu, sebenarnya aku isu ni ialah unconstitutional. Itu yang dibangkitkan pada perhimpunan H355 pada 18 bulan pun, ada satu kumpulan minoriti je kumpulan itu, tapi hujahnya apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang ini tidak mengikut lunas perlembagaan, sedangkan speaker sendiri pun beri ruang untuk dibaca usul pada 25 bulan November itu. Sila Datuk, mungkin boleh sedikit pandangan atau ulasan dalam pandangan. Sebagai pengamal undang-undang, saya peguam bela peguam cara di Mahkamah Sivil, saya juga peguam syar'i. Dua-dua saya pergi ke mahkamah, Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Saya melihat dalam kerangka sistem perundangan di Malaysia, yang pertama, saya perlu melihat dalam aspek perlembagaan kita. Adakah suatu perkara itu boleh diamalkan bertentangan dengan perlembagaan ataupun tidak? Tafsiran-tafsiran di mahkamah telah ada banyak tentang tafsiran-tafsiran berkaitan dengan agama bagi persetuan, jadual kesembilan dan sebagainya, ya. Dan saya dapati apabila saya kaji balik, tidak ada satu perkara pun yang bercanggah dengan perlembagaan persetuan, ya. Apa isu yang dikatakan tentang bercanggah dengan perlembagaan persetuan? Yang pertama, mereka mengatakan bahawa undang-undang persekutuan tidak boleh dibuat bagi mengawal undang-undang syariah kerana syariah bidang kuasa negeri, ya. Namun begitu, saya lihat di dalam jadual ke-9 sebagaimana awal tadi saya kata, undang-undang persekutuan boleh dibuat bagi menghadkan hukuman. Kesalahan itu terpulang pada Dewan Undangan Negeri, tetapi hukumannya dihadkan oleh undang-undang persekutuan. Jadi saya tidak dapati ada pencanggahan kalau nak letakkan berapa tahun shilling atau 355 ini shilling berapa tinggi kita nak letakkan, dan kemudian terpulanglah pada Dewan Undangan Negeri nak kenakan hukuman itu berapa. Tak semuanya RM100,000 denda, tak semua kesalahan 30 tahun penjara, tak semua kesalahan 100 kali sebatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa kenapa terdapat dua sistem perundangan, satu terpakai kepada orang Islam, satu terpakai kepada orang bukan Islam. Itu against, bercanggah dengan perkara 8 Lembaga Persetuan, equality before the law, ya. Mula-mula saya mungkin terpengaruh juga. Betul, equality before the law itu ada di dalam perkara 8, tetapi saya refer balik kepada jadual 9. Jadual 9 memberikan
hak secara khusus untuk Dewan-Dewan Undangan Negeri mengadakan kesalahan yang saya katakan tadi, offences against the precepts of Islam among persons professing the religion of Islam. Jadi jelas, kesalahan-kesalahan yang melanggar perintah agama Islam di kalangan orang Islam. Jadi ada perbezaan di kalangan orang Islam dan juga orang bukan Islam. Perlembagaan sendiri yang memberikan peruntukan sedemikian. Bagaimana kita boleh katakan perlembagaan itu sendiri tidak berperlembagaan? Tak logik kan? Jadi itu. Dan kita beruntung sebenarnya sebab ada dua kes yang mempertikaikan apakah maksud precepts of Islam, offences against the precepts of Islam, ya, diujahkan di dalam kes Sulaiman Takrib melawan Majlis Agama Islam Terengganu dan juga di dalam kes Fathul Bari Mat Jaya melawan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kedua-dua kes ini diujahkan bahawa offences against the precepts of Islam itu bermakna kesalahan-kesalahan yang melanggar rukun agama Islam. Jadi Dewan-Dewan Undangan Negeri sebenarnya mengikut perlembagaan dikatakan hanya boleh mengadakan kesalahan yang melanggar rukun agama Islam itu sahaja. Lima rukun agama Islam itu sahaja boleh diadakan kesalahan. Tak bersembahyang, tak bersyahadah, tak tunaikan haji kalau berkemampuan. Itu lima, antara lima itu sahaja, tak berpuasa. Itu sahaja. Tetapi alhamdulillah di dalam kedua-dua kes itu, Mahkamah Persekutuan, bukan Mahkamah Syariah, Mahkamah Persekutuan, mahkamah yang tertinggi di Malaysia, memutuskan bahawa offences against the precepts of Islam itu bermakna kesalahan-kesalahan yang melanggar perintah agama Islam. Perintah agama Islam lebih besar, bukan sekadar rukun agama Islam. Dalam kes Fathul Bari, dia mempertikaikan, dia mengajar tanpa tauliah. Jadi dia kata tak berperlembagaan. Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan tak boleh mengadakan kesalahan tersebut kerana tidak berperlembagaan. Hanya lima perkara tersebut saja yang boleh diadakan kesalahan. Tapi alhamdulillah, sebagaimana yang saya katakan, dua-dua kes tersebut mahkamah affirm, mahkamah confirmkan bahawa offences against the precepts of Islam itu adalah perintah yang melanggar kesalahan yang melanggar perintah agama Islam. Jadi kita Akta 355 yang ada kesalahan, khalwat kesalahan, muncikari kesalahan, tidak bermoral, mukadimah zina dan sebagainya, itu adalah kesalahan-kesalahan yang melanggar perintah agama Islam. Jadi tidak timbul lagi persoalan bahawa ia tidak berperlembagaan. Adakah ia boleh dikenakan kepada orang bukan Islam? Tidak boleh, sebab saya katakan tadi among persons professing the religion of Islam. Dan bukan sahaja di dalam perlembagaan persekutuan, jadual ke-9 itu mengatakan bahawa kesalahan melanggar perintah agama Islam itu hanya terpakai kepada orang bukan Islam, orang Islam. Tetapi di dalam akta pentadbiran, enakmen pentadbiran negeri-negeri juga, dalam bila menyebut tentang bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah itu dengan jelas mengatakan ia adalah di kalangan orang Islam sahaja. Bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah itu terpakai kepada orang Islam sahaja. Itu dalam akta ataupun enakmen pentadbiran agama Islam. Di dalam enakmen kesalahan jenayah syariah juga jelas aplikasi enakmen jenayah syariah itu hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Tiga tempat dah. Dan akhirnya di tempat yang di dalam akta 355 ini juga disebut dengan jelas bahawa bidang kuasa jenayah ini hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Jadi saya tidak nampak dari sudut meritnya ia bercanggah dengan perlembagaan. Cuma timbul persoalan kenapa ia diusulkan melalui private members bill, usul persendirian. Kenapa tidak kerajaan yang kerajaan persekutuan yang membentangkan? Itu kena tanya kerajaan persekutuan kenapa mereka tidak membentangkan usul ini, rang undang-undang ini. Tetapi saya melihat daripada peraturan-peraturan mesyuarat, tidak ada halangan bagi mana-mana ahli parlimen, sama ada ahli parlimen daripada pembangkang ataupun ahli parlimen biasa daripada pihak kerajaan, untuk membentangkan rang undang-undang persendirian. Itu proses yang biasa. Di England, beratus-ratus private members bill telah dibentangkan dan ada yang dilulus. Tak ada masalah. Kenapa ada masalah di sini? Kalau kita menggunakan Westminster procedure, ya, mungkin ia antara kali pertama private members bill ni usul ada dilakukan 5 ataupun 6 kali sebelum daripada ini, tapi tak sampai ke tahap usul itu dibentangkan di parlimen. Tetapi ia dibenarkan oleh
peraturan mesyuarat. Jadi saya tak nampak ia adalah suatu yang bercanggah dengan perlembagaan. Sama ada yang mengatakan mungkin ayat-ayat yang ada di dalam usul itu perlu diperbaiki dan sebagainya. Mungkin ada yang mungkin akan dicabar di mahkamah selepas daripada ini. Saya tak fikir itu satu perkara yang penting ketika ini. Kenapa saya katakan sedemikian? Kerana private members bill memang dibuat oleh ahli parlimen yang mengusulkannya. Saya tak boleh usulkan sebab saya bukan ahli parlimen. Dr. Fadli, yang Muhammad Dr. Fadli bukan ahli parlimen juga, walaupun dia Exco Negeri Kelantan, tak boleh nak usulkan. Kalau Dr. Fadli yang usulkan, mungkin ia bercanggah dengan perlembagaan. Ya. Jadi setelah diusulkan, usul itu diterima nanti insyaAllah, diterima, maka pihak kerajaan yang akan mengambil alih pembentangan seterusnya, kedua dan ketiga. Jadi pada ketika itu menteri yang bertanggungjawab mungkin akan merujuk kepada Jabatan Peguam Negara, melihat kembali kepada ayat-ayat, struktur ayatnya bagaimana supaya ia selari dengan kehendak-kehendak perlembagaan. Nanti saya fikir akhirnya the end product adalah suatu yang masih lagi di dalam kerangka perlembagaan persetuan itu sendiri. Mungkin pada awalnya ia agak saya tak nampak satu kekeliruan sebenarnya, tetapi dikatakan ada kekeliruan, ada yang muskil tentang sesuatu perkara dan sebagainya. Tapi sekiranya pun ada kekeliruan, sekiranya pun ada ketidakfahaman ataupun yang sengaja tidak mahu faham, ia boleh di perbaiki di peringkat bacaan kali kedua dan ketiga nanti. Ya, terima kasih. Itu penjelasan yang benar. Bagaimana Tomah Tok Mahat yang disifatkan sebagai tidak mengikut lunas perlembagaan. Tapi sekali peraturan parlimen, sidang parlimen telah pun diluluskan untuk dibawa, speaker mempunyai budi bicara di atas peraturan-peraturan parlimen sebenarnya, bukan budi bicara di luar daripada peraturan. Jadi sekaligus kita melihat bahawa isu yang ditomahkan bahawa private member oleh Yang Berhormat Parlimen Marang ini tidak berkembangan, bagi saya ialah sebagai satu alasan ataupun mainan hujah untuk menghangatkan suasana ini. Walaupun begitu, kita dapati memang ada lagi segolongan masyarakat ataupun kumpulan tertentu yang perlu diberi pendedahan dan kita kena engage lah dengan mereka ini. Jadi mungkin di pihak Persatuan Peguam Syariah sendiri ada peranan khusus untuk mengambil tanggungjawab bagi pertama neutralize pandangan yang tak betul tadi, yang kedua memberi satu pandangan yang tepat, yang ketiga mereka akan menyokong kita. Jadi setakat ini, setakat mana Persatuan Peguam Syariah sendiri dalam nak mentapakkan usaha-usaha begini? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya nak tambah sikit tadi itu berkenaan dengan kalaulah berlaku ditakdirkan Allah izinkan untuk Akta 355 ini dipindah, sebenarnya ini merupakan satu pengembangan yang positif terhadap profesionalisme peguam syarikat itu sendiri. Sebab kalau hari ini bila-bila kes-kes jenayah di mahkamah syariah, majority 95% ataupun 90% to 95% OKT ini akan membuat pengakuan bersalah, membayar denda, so kes tu akan habis begitu je. Dan ada yang lantik peguam, ada yang tak lantik, dan kebanyakannya tak lantik sebab tak perlu mereka nak lantik, sebab mereka hanya akan buat mengaku salah, bayar denda. Dan dari segi career ataupun profesionalisme peguam syariah itu sendiri, tak ada perkembangan, tak berlaku perkembangan, tak berlaku peningkatan. Dan kalaulah dan dalam keadaan itu juga, kalau kita melihat kepada report-report case di dalam syariah report ataupun jurnal hukum, tidak banyak laporan-laporan case tentang kes-kes jenayah syariah ini yang dilaporkan. Sebab macam mana nak lapor, tak ada kes yang dibicarakan, tak ada kes yang sampai ke peringkat rayuan. Dan kalau ada ke peringkat rayuan pun hanya rayuan tentang takat hukuman ataupun kadar hukuman yang dibuat pengakuan salah itu. So tidak berlaku perkembangan perundangan jenayah syariah itu sendiri. Peguam-peguam tidak akan ada kes-kes duluan yang boleh dirujuk. Student-student yang mengambil lulusan undang-undang ataupun syariah juga tidak ada sumber rujukan untuk rujuk, sebab tidak ada kes-kes yang dibicarakan
Bukan tidak ada, maksudnya tidak banyak kes-kes yang dibicarakan ataupun dirayu berkaitan dengan perbicaraan yang dijalankan itu. Begitu juga hakim-hakim, tidak banyak kes-kes yang boleh dirujuk. So perkembangan profesionalisme perguruan syarie itu akan tersekat jugalah. Dan kalau berlaku pindaan kepada Akta 355 ini, saya melihat itu satu perkembangan yang positif, yang baik, yang akan memperkembangkan lagi profesionalisme perguruan syarie dan juga perundangan jenayah syariah itu sendiri. Dan balik pada soalan Tuan Moderator tadi, kami sebagai perguruan syarie nampak perjalanan yang hala tuju yang akan berlaku di masa hadapan itu, dan sepenuhnya menyokong usaha-usaha ini. Dan kami sebagai persatuan pun banyak involve dengan NGO-NGO, dengan IKSIM, dengan Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor khususnya, yang mana kita libatkan diri dengan masyarakat untuk memberi penerangan kepada masyarakat tentang kenapa perlunya pindaan kepada Akta 355 ini. Dan di kalangan peguam itu sendiri, kita ada wakil-wakil yang akan cuba memberi penerangan tentang RUU 355 ini. Dan insyaAllah peguam-peguam yang mungkin menyuarakan tentang sedikit-sedikit isu-isu teknikal, isu-isu ayat dalam usul cadangan itu, sebenarnya itu masih ada ruang untuk dibahaskan. Yang penting prinsipnya mereka bersetuju 100% dengan RUU 355 ini, cadangan untuk Akta 355 ini dipinda. Yang penting mereka bersetuju. Dan satu perkembangan yang baik juga, saya melihat bahawa kalaulah ditakdirkan RUU ini diluluskan, dibenarkan, ataupun Akta 355 ini dipinda, maka dia akan menjadi satu perkembangan positif juga kepada pihak pendakwa syar'i, Tuan Moderator. Sebab hari ini pun kita melihat bahawa pendakwa syar'i hari ini, yang sebelum ini diletakkan di bawah Jabatan Agama Islam ataupun di bawah Majlis Agama Islam, dan hari ini kita boleh melihat mereka ke arah untuk mempunyai entiti sendiri yang mereka ini akan dijadikan sebagai jabatan pendakwa syar'i, khusus yang akan mempunyai seorang ketua jabatan. Dan itu satu perkembangan yang baik. Dan kita melihat juga, kalau katakan kadar hukuman itu akan meningkat, maka usaha-usaha ataupun kerja-kerja yang dijalankan oleh pendakwa syar'i ini akan lebih baik dan lebih konsisten. Sebab hari ini kalau penguatkuasa agama yang membuat tangkapan bagi kesalahan-kesalahan jenayah syariah ini, bila mereka buat tangkapan itu, tangkapan yang mereka buat itu atas dasar, oh tak apalah, orang ni akan mengaku salah. So mereka tangkap tu dalam keadaan yang dalam kepala mereka tu, tak apa, orang tu akan mengaku salah. So dia punya kerja menangkap itu dengan mengumpul bahan-bahan bukti dan sebagainya itu mungkin kurang. Mungkin tidak sebagaimana kalau katakan kita tangkap orang dalam keadaan kita fikir orang tu tak akan mengaku salah. Maka satu persatu bahan bukti itu, evidence itu kita akan kutip, masuk seal dan sebagainya. So saya melihat itu nanti akan membantu juga perkembangan kepada penguasa-penguasa agama dan sebagainya. Terima kasih kepada Tuan Musa Awang yang telah pun memberi sedikit komitmen dalam usaha untuk kita melebar luas lagi kematangan dan penerimaan ini. Satu subjek penting dalam usaha untuk berdepan dengan pasca impunan 355 ini, bagaimana masyarakat perlu didorong untuk bersama dalam mendukung usaha yang murni ini. Satu daripadanya, saya ingat ramai masyarakat di luar sana yang tidak mengetahui hakikatnya kaedah penghukuman, bagaimana hukuman dijatuh dalam kes-kes sivil sebenarnya lebih teruk berbanding dengan bagaimana proses penghakiman dan penghukuman yang berlaku dalam syariah kita. Kita ada pengalaman yang sekarang ini berlaku di Aceh, berlaku juga di Arab Saudi,
dan juga berlaku dalam kes yang terkini di Malaysia begitu pun, kata di Mahkamah Tawau pun ni pun, Mahkamah Syariah Tawau pun cuba untuk memberi sedikit pendedahan yang bersifat perbandingan. Dan khabar berita daripada rakan-rakan kita warder di Kajang, katanya penghakiman dan bagaimana menjalani hukuman mati secara sivil ni sebenarnya tidak berlunas kepada kaedah agama. Mungkin ada pengalaman untuk kita kongsi bersama dalam isu-isu ini dari sudut pengetahuan, sebab kitanya masyarakat Islam sebenarnya banyak tak memahami dan tidak mengetahui cerita sebenar bahawa teruknya hakim penghakiman, penghukuman dan kaedah menjatuh dari sudut hukuman bunuh lah contohlah, hukuman gantung sampai mati dalam penjara Kajang berbanding dengan kes yang diperinci oleh pihak Dr. Fadli tadi. Mungkin kita boleh pause. Saya pun nak sebut saya spesifik, mungkin Datuk Zainul Rijal aku ada poin untuk isu ini. Memang ada sebahagian daripada kita yang mengatakan kenapa terlalu kejam sangat Mahkamah Syariah ini 100 kali sebatan 30 tahun penjara, kenapa RM100,000 denda kerajaan, dah tak ada duit ke nak denda RM100,000 contoh. Ada yang mengatakan sebegitu. Saya ambil contoh satu tentang sebatan. Sebab sebatan ada di Mahkamah Sivil dan juga ada di Mahkamah Syariah. Hukuman mati itu belum ada lagi di Mahkamah Syariah, belum diberi kuasa lagi. Okey. Yang pertama tentang sebatan. Sebatan di Mahkamah Sivil, kita tahu dalam YouTube semua kita dah tengok. Sekali hutan tu pengsan dan bercala di belakang dan keadaan dia nak dilaksanakan hukuman tersebut, dia tidak menutup aurat, berdarah lepas ini, pengsan selepas sekali dua kali, tak boleh nak tidur, terlentang dan sebagainya, memang amat-amat zalim dan menyeksakan. Tetapi di dalam sebatan syariah, saya kutip apa yang Tuan Musa katakan, betul sebatan syariah, Seksyen 125 dengan jelas mengatakan macam mana nak laksanakan sebatan di dalam hukuman Mahkamah Syariah. Seksyen 125, Enactment Tata Cara Jenayah Mahkamah Syariah tahun 2003 dan 2004 ada inilah. Seksyen 125 mengatakan bahawa rotan yang kita nak guna untuk sebat itu mestilah daripada ranting kayu yang kecil, tidak tak ada ruas, ataupun rotan yang tak ada ruas. Sebab apa tak ada ruas? Kalau ada ruas lebih sakit lagi kalau kena piak itulah, ya kan? Nah, itu yang pertama. Panjangnya 1.25 meter. 1.22 meter. Tak panjang sangat, ya. Kemudian diameter besarnya 1.25 cm, tak lebih daripada itu. Kecil saja diameter dia. Jadi rotan kecil macam cikgu disiplin di sekolah. Okey. Apabila nak melaksanakan hukuman, Seksyen 125 mengatakan bahawa kalau lelaki dalam keadaan berdiri tutup aurat, kalau perempuan dalam keadaan duduk tutup aurat, pakai baju, pakai tudung dan sebagainya, dan tak boleh dikenakan di muka, tak boleh di tempat sulit, dan ada beberapa tempat yang tak boleh dikenakan. Dan apabila merotan tersebut, mestilah dalam keadaan yang sederhana, bukan dengan sesungguh hati nak balas dendam dan sebagainya. Dikatakan seolah-olah kalau kita letak buku di ketiak kita, kalau nak merotan tu, tangan tak boleh angkat lebih daripada kepala. Jadi kalau kita angkat lebih daripada kepala, buku tu jatuh. Jadi tak boleh letak lebih daripada kepala. Jadi satu, dua, tiga, tak langsung. Saya kalau katakan tak sakit tu, saya tipu lah. Sakit memang sakit, tapi tidak mencederakan, tidak menzalimi. Sebab hukuman dalam Islam, prinsip ukubah di dalam Islam bukan untuk mencederakan, tetapi untuk menginsafkan sama ada orang yang dikenakan hukuman itu ataupun orang sekelilingnya. Ta'ifatun minal mu'minin, orang yang melihat kepada sebahagian orang mukmin yang melihat itu, memberi keinsafan kepada orang yang melihat dan juga orang yang dikenakan hukuman. Jadi isu kezaliman, isu mencederakan orang yang kena sebat itu, sorotan itu, tidak timbul langsung. Dan bukan saja di Tawau, dah dilakukan di setahu saya di Selangor telah ada hukuman dan dilaksanakan di wilayah persekutuan, di Kelantan, di Johor juga telah ada dilakukan. Tak timbul apa masalah. Dan saya pernah bercakap dengan
seorang peguam, hakim syar'i ketika dia mengatakan dia telah menjatuhkan masa dia di Kuala Lumpur, bila hakim di Wilayah Kesuan, dia menjatuhkan hukuman kepada sebatan kepada seorang yang berasal dari Sabah, ya. Dan apabila dijatuhkan hukuman sebatan itu, dia minta orang yang bersalah ini dan dah dijatuhkan hukuman itu, dia minta jatuhkan sebatan itu secepat mungkin. Sebab hari ini malam nanti saya nak balik ke Sabah. Jadi hakim ini menyediakan semua prasarananya dan dilakukan sebatan itu pada lebih kurang waktu tengah hari, ya, 3-6 kali sebatan. Petang tu dia balik ke Sabah naik ke Pertabang. Tak ada masalah. Kalau civil 6 kali sebatan, saya rasa sebulan pun tak boleh balik. Jadi itu yang perbezaan-perbezaan yang mana orang awam perlu faham bahawa prinsip hukuman di dalam Islam bukan untuk mencederakan, bukan untuk menzalimi, bukan untuk sengaja-sengaja membalas dendam dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat konsep dalam Islam, kita ada diat dan sebagainya. Kalau kita laksanakan sepenuhnya, itu satu isu yang berlainan. Jadi perkara-perkara ini perlu difahami oleh semua orang Islam dan juga orang bukan Islam, bahawa prinsip hukuman di dalam Islam bukan untuk menzalimi, ya. Dan telah jelas terbukti bahawa Seksyen 125 itu memperincikan banyak perenggan-perenggan di dalam Seksyen 125 ini untuk memberi panduan kepada orang yang untuk melaksanakan hukuman sebatan itu supaya ia tidak mencederakan. Doktor perlu cek dulu sama ada dia fit ataupun tidak untuk dilaksanakan hukuman. Banyak perkara-perkara disebut dengan jelas di dalam Seksyen 125 itu sendiri. Jadi maknanya pandangan yang dilepar begitu sembrono dalam menterjemahkan kononnya Islam ini tidak adil dan sebagainya, saling, yeah, dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil satu pandangan yang terkini lah, letak 100 watak tu semacam nak bunuh orang. Letak 30,000 maksimal semacam nak mengkayakan kerajaan. Kemudian letak lagi penjara begitu lama tu semacam-macam nak mendera keluarga yang bersalah. Jadi pandangan positif ataupun negatif lah pada kita ni, bukan untuk membina, negatif. Jadi kalau kita ambil persepsi begini, perlu kepada suatu approach yang lebih murni. Mungkin saya beri sedikit justifikasi kenapa 100,000 ringgit, kenapa 30 tahun, kenapa 100 sebatan itu. Kita ambil 100 kali sebatan itu hukum syarak, tak ada masalah. Itu justifikasi yang valid untuk kita laksanakan. Yang kedua, kenapa 30 tahun penjara? Kenapa daripada 3 tahun penjara kepada 30 tahun? Jauh perbezaannya. Kita lihat, saya bagi ambil satu contoh, iaitu kesalahan seks di luar tabi'i. Kesalahan ini satu perbuatan tapi namanya dua, iaitu kesalahan melakukan seks di luar tabi'i di mahkamah syariah dinamakan liwat. Di mahkamah sivil, kesalahan yang sama ini hukumannya 20 hingga 30 tahun penjara. Di mahkamah sivil 3 tahun penjara. Jadi sebab itu justifikasi kita nak samakan liwat dan juga kesalahan seks di luar tabi'i ini perlu sama. Kenapa perlu? Kenapa sekarang saya bercakap tentang kenapa ada inequality before the law? Padahal kesalahannya sama. Jadi itu justifikasi kenapa 30 tahun penjara. Itu yang pertama. Hukuman yang kedua. Yang ketiga tentang RM100,000 denda. Kenapa banyak sangat RM100,000 denda kerajaan tak boleh. Banyak yang bercakap pada saya tak, kerajaan tak berkemampuan nak ambil duit rakyat dan sebagainya. Bagi saya, kalau kita tengok banyak kesalahan-kesalahan itu, tadi Cik Musa pun dah bagi contoh RM5,000 tak ada masalah bayar dan sebagainya. Saya ambil contoh sindiket. Sindiket yang membawa orang Islam keluar negara untuk bernikah tanpa kebenaran mahkamah. Ya? Sekali satu pasangan dia bawa keluar negara, mungkin dia charge dalam RM5,000, RM6,000, mungkin RM10,000. Ya? Kalau satu bulan dia bawa 10 kali, kalau RM6,000 dah RM60,000.
Itu kalau 10 kali, kalau tiap hari dia bawa, dah berapa kali 3, 180,000. Jadi kalau hukuman RM5,000 itu tak ada, tak ada apa masalah pada sindiket-sindiket ini. Kita tidak dapat mengekang orang yang menjadi alat kepada melanggar undang-undang itu sendiri. Tapi kalau hukumannya RM100,000 denda, dia kata saya nak recover balik RM100,000 denda ni, berapa kali saya nak kena bawa. Nanti kena tangkap lagi RM100,000 lagi kena denda. Dan insya Allah ia akan dapat mengekang daripada sindiket-sindiket ini terus berleluasa. Datuk, doktor nak tambah? Silakan. Saya nak tambah daripada jawapan dan komen yang dibuat oleh Datuk Zainul Rijal tadi berkenaan dengan salah faham dan juga sangkaan buruk orang masyarakat awam terhadap hukuman dalam Islam itu sendiri. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan kalau sebenarnya masyarakat melihat contohnya bagaimana hukuman rotan sivil itu dijalankan, sehingga kan kalau serat sekali rotan sahaja pun cukup menyakitkan, sampai mencederakan, tak boleh bangun dan sebagainya, kenapa tidak ada masyarakat menyuarakan hal tersebut? Ya, mungkin masyarakat boleh menerima dan tanpa banyak soal sebab ianya di mahkamah sivil, ataupun masyarakat tak didedahkan dengan hukuman tersebut. Ya, sedangkan undang-undang Islam ini walaupun belum lagi dilaksanakan, ya, orang sudah berani mengatakan itu dan ini. Yang pertama sebab orang belum lagi melihat bagaimana ianya dilaksanakan. Dan yang kedua sebab kita tak laksanakan. Sebab itu saya kata, kalau undang-undang Islam ini tidak dilaksanakan, sampai bila-bila masyarakat tidak akan faham dan masyarakat mempunyai buruk sangka? Sampai bila-bila? Mesti kita laksanakan. Dan juga dalam kaedah Islam sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, hukuman itu mesti diperlihatkan kepada sebahagian daripada orang ramai supaya ianya memberi, satu, memberi kefahaman kepada mereka, dan yang keduanya supaya ia boleh mendidik orang ramai. Itu kaedah dalam Islam, mendidik. Bukan sekadar menghukum orang yang melakukan jenayah, tetapi orang yang melakukan jenayah itu dikenakan hukuman yang setimpal dan tidak menyakitkan, dalam masa yang sama mendidik orang ramai. Itulah. Jadi sebab itulah kita di Kelantan, Tuan Moderator, ya, kita di Kelantan, kita mengambil satu inisiatif setelah kita melihat bagaimana silap faham masyarakat terhadap undang-undang Islam ini, ya. Maka kita mencadangkan supaya Kerajaan Negeri Kelantan buat satu demonstrasi hukuman rotan, ya. Bukan kita bertujuan untuk highlight hukuman dalam Islam. Sebab ada sekarang ini suara-suara mengapa Kelantan ataupun mengapa PAS terlalu bersungguh sangat untuk menonjolkan imej Islam ini sebagai menghukum dan sebagainya. Tidak. Tetapi sebenarnya kita nak membela imej Islam, kerana Islam itu sentiasa diletakkan di kandang orang yang bersalah, diburukkan dengan imej yang sangat tidak baik. Jadi kita ingin menonjolkan kebaikan Islam itu sendiri. Jadi kita nak memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana hukuman Islam rotan itu dilaksanakan kalau dibandingkan dengan hukuman rotan dalam mahkamah sivil, ya. Jadi bukan nak tonjolkan hukuman, tapi nak menonjolkan hikmahnya, nak menonjolkan rahmahnya undang-undang itu sendiri. Kita dalam perancangan sebenarnya Kerajaan Negeri Kelantan untuk buat demonstrasi perbandingan daripada masa ke semasa, insya-Allah. Dan yang kedua saya nak highlightkan di sini bahawa sebenarnya, ya, kalau kita nak bercakap soal hudud dan juga qisas, ya, lagi sikit daripada RUU tadi, ya, kalau kita nak bercakap soal hudud dan juga soal qisas, hudud dan qisas ini dia ada dua. Satu, kesalahan-kesalahan, yang kedua hukuman-hukuman. Kalau nak kira kesalahan dalam negara kita, semua kesalahan qisas dan juga hudud ianya juga adalah satu kesalahan dalam undang-undang Malaysia. Jadi ia bukan sesuatu yang asing. Sebagai contohnya, qisas, hukuman membunuh orang dan mencederakan orang, ianya satu kesalahan dalam jenayah syariah Islam. Dah, ianya dipanggil qisas, ya, dan juga dipanggil qisas, ya. Dalam sistem perundangan Malaysia pun ia adalah satu jenayah yang dikira sangat berat, serious and very heinous crime. Dia adalah satu kesalahan jenayah yang sangat serious dan sangat hina dalam sistem undang-undang jenayah Malaysia dalam kanun keseksaan, ya. Dan kita ambil pula kesalahan-kesalahan hudud sebagai contohnya, ya. Berzina, ia adalah satu kesalahan dalam negara kita bagi orang Islam, dan ia terkandung dalam enactment
negeri-negeri. Minum arak di Malaysia pun ianya sudah satu kesalahan bagi orang Islam dan ada dalam enactment negeri. Ya, murtad satu kesalahan dalam undang-undang Malaysia dan ada dalam enactment negeri bagi orang Islam. Begitu juga kalau kita lagi merompak dan juga mencuri, ia juga adalah kesalahan dalam negara kita dan undang-undang itu ada dalam penal code. Ya, tinggal lagi ianya hukuman-hukumannya belum lagi sama dengan kehendak Islam. Ada yang terlalu lebih dan ada yang kurang. Jadi sekarang ini kita dalam proses untuk hukuman-hukuman itu sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan juga Sunnah daripada masa ke semasa. Jadi harapan kita dengan lulusnya insya-Allah dibentangkan dan kita mengharapkan agar pindaan ini diluluskan, sebahagian daripada peruntukan kanun jenayah syariah Kelantan itu dan juga mungkin selepas ini akan diikuti oleh lain-lain negeri. Sebahagian daripada hukum jenayah syariah Islam itu boleh kita laksanakan secara berperingkat-peringkat sehinggalah masyarakat diyakinkan tentang kebaikannya. Pada waktu itu saya yakin masyarakat boleh menerima sepenuhnya undang-undang syariah jenayah syariah Islam insya-Allah. Okay, terima kasih kepada semua ahli panel dan kita telah pun memenuhi masa yang diperuntukkan. Kemudiannya pengakhir kepada bicara harakah kita pada petang ini, satu pengharapan yang dilemparkan oleh pihak dilontar oleh pihak Tuan Guru Presiden PAS selaku pembawa usul yang kita jangka parlimen akan bersidang pada 6 Mac sehingga 5 April nanti, memberi satu ruang. Kita doakan begitu. Tetapi dalam gerakan untuk kefahaman kepada masyarakat mesti diteruskan. Kubu presidennya berpandangan bahawa dalam isu ini kita perlu bersifat optimis, kita perlu bersifat positif. Banyak masjid-masjid setiap kali Jumaatnya menguang-uang, ahli jemaahnya menyokong usul ini. Tetapi dalam kes yang telah disebut oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Fadli, perlu adanya juga demonstrasi di tempat awam, tempat terbuka, bagaimana keadilan Islam dalam usaha untuk melaksanakan undang-undang jenayah syariah ini. Jadi saya ingat perkara-perkara ini bukan setakat inisiatif daripada pihak politik atau pihak pengamal undang-undang saya, tapi masyarakat seluruhnya. Jadi saya hanya mengambil satu sikap positif dan optimis lah, sebagaimana dicadang oleh pihak Tuan Guru Presiden pembawa usul kepada RU meminda Akta 355 ini, dan kita hanya mendoakan supaya usaha ini dapat dijayakan dengan baik. Sekali lagi saya bagi pihak penganjur dalam buat bicara ataupun bicara siri ke-5 dalam isu RU 355, dan dua kali dah kita dah bersiaran dalam buat bicara harakah untuk pasca H355 ini, akan menjadi satu poin untuk kita melebar luas lagi usaha-usaha ini dan kejayaan di penghujungnya insya-Allah. Jadi saya bagi pihak penganjur, saya menyerah kembali kepada pihak tuan punya program. Dipersilakan. Terima kasih kepada yang ahli panel dan juga moderator di atas perkongsian berhubung dengan pasca himpunan 355 ini. Dan pastinya banyak yang telah dihuraikan dan pencerahan serta penerangan yang telah diberikan berhubung dengan pasca himpunan 355 ini, dan diharap agar segala perkongsian ini dapat kita sampaikan kepada semua rakyat Malaysia, kepada para pendengar yang mendengar UFM dan juga yang berada di Maharakah Bazar pada hari ini. InsyaAllah bicara harakah akan kembali semula dengan pelbagai tajuk bersama dengan ahli-ahli panel yang lain, dan pastinya memberikan pencerahan, mengupas tentang kekeliruan-kekeliruan yang semasa yang terdapat di dalam negara kita, khususnya untuk rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Hijau FM, saluran informasi anda, dan kita kembali semula di Hijau FM. Terima kasih kepada anda semua. Allah. Terima kasih. Allah. Apa kata tak ada juru acara? Tak ada juru acara. Kita ambil gambar sikit.
Ambil gambar-gambar. Ambil gambar-gambar apa ni? Tengah-tengah itu. Iman. Baik, Iman. Saya ambil gambar. Dia pun ambil hijab kan? Hijab kan, ambil tip. Okey. Ambil satu. Okey. Okey. Sekali lagi, Iman. Kena beli je apa yang ada. Kena beli kena ada sekali. Kena beli kena ada sekali. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey. Ini kat sana. Ya. Gas lah. Ini minum ke? Ah, weh. Jap. Okey. Oh. Ya. Oh, okey. Ini aku risau awal-awal. Tapi tak salah banyak-banyak. Tadi banyak. Awas. Kebanyakan kes-kes itu pun masih diharuskan kita tak tahu siapa yang salah. Mungkin pelajar kita akan menangkan dan kes ini akan menangkan. Nama ID ya? ID Datuk Dr. Muhammad Fadli Hassan. Okay, Datuk. Datuk Dr. Muhammad Fadli. Muhammad jadi ini? M-O-H-A-M-A-D lah. Muhammad Fadli, F-A-D-Z-L-I. Hassan. Z-L-I. Hassan. Double S ke atau S? Tak ada double ke satu. Tak, saya pun tak pasti. Okay, tak apa. Exco. Exco. Exco kerajaan di Kelantan. Model itu tadi siapa? Moderator Wan Yusof, pengarah kajian strategik Kerajaan Kelantan. Pengarah kajian strategik. Kajian strategik Kelantan. Okey. Mai.